Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris, di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini, gue akan ngasih tutorial ke kalian cara beli tiket kereta bandara menggunakan mesin yang ada di sini. Oke, sekarang gue lagi ada di stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta. Langsung aja kita beli tiketnya. Yang pertama, kalian klik tiket, buy tiket, dan regular tiket. Selanjutnya pilih tujuannya. Di sini gue pilih Manggarai dan jumlah tiketnya. Selanjutnya pilih jam keberangkatannya. Untuk yang premium Rp30.000 dan yang eksekutif Rp70.000 dan klik booking. Selanjutnya masukkan nomor handphone kalian. Kalau udah, kalian klik next. Dan pilih pembayaran. Di sini gue pilih kartu debit atau kartu kredit. Dan selanjutnya masukkan kartu ATM kalian atau kartu debit kalian. Selanjutnya masukkan PIN ATM kalian. Kalau udah, klik tombol hijau yang ada di kanan bawah. Oke, transaksi udah berhasil dan tiket akan dicetak. Oke, jadi ini tiketnya dan barcode-nya nanti akan di-scan di gate untuk membuka pintu masuk dan pintu keluar ketika kalian sampai di Manggarai. Selanjutnya kita harus nunggu di ruang tunggu yang udah disediakan. Tempat tunggunya bagus ya. Dan nanti 10 menit sebelum keberangkatan, kalian akan dipanggil untuk memasuki kereta. Oh iya, kalau misalnya kalian gak mau beli langsung, kalian juga bisa online menggunakan aplikasi kereta bandara. Untuk tutorial yang lainnya tentang kereta bandara, Skytrain, dan cara beli tiket, kalian bisa cek playlist kereta bandara yang ada di channel gue. Oke, kita udah dipanggil untuk memasuki kereta. Siapkan barcode kalian, scan di gate sampai gate-nya terbuka. Dan langsung aja kita menuju ke kereta bandaranya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial gue kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya. Dadah!